Opposition sementara untuk merekan rota pemain penempatan posisi 1 dan posisi 4 sampai posisi 6 ini bisa berjalan ataupun bisa merapat bahkan bisa menguasai sepenuhnya di bidangnya masing-masing. Sementara dari tangan serang Yoga masih dapat dibayangkan satu penyelamatan kali ini. Masuk pindah poin 1-0 untuk Putra Vegas. Poser dari pemain nomor punggung 2 asal Putra Vegas. Ini akan dilakukan satu servis. Sudah dilakukan pendek serangan Sedayu. Sepanjang sekali Denta Putin. Namun belum berhasil untuk melampaui ataupun menembus pertahanan dari blocker-blocker. Sudah dilakukan. Angkat Beto. House open. Sedayu. Angkat kembali dari tangan Yoga. Lepaskan pukulan Spak Nyok. Masih dibakar satu kali oleh Yayan. Angkat kembali Spak Nyok. Dia masih dapat kembali. Umpan menyilang Yoga. Satu. Pertempatan. Lagi-lagi kurang terarah dari tangan Sedayu. Sementara kali ini dari Putra Vegas masih sang toser pembagi bola. Sudah senter pengumpan kali ini ada Beto. Jatuh bangun kali ini. Sedikit agak tersikut-sikut nampaknya. Dari Yayan pemain nomor punggung 9 atas tim bola voli. Apa yang terjadi saudara-saudara? Skor 4-0. Poinnya pliket. Weh, tangyong. Umpan tos, Sedayu. Ambil belakang saja, bukan spek. Namun kali ini blocking out. Udah out. Tempatan pindah poin 1-4. Body. Tas gitu Pak Nanu Pasu. Lakukan dengan sempurna. Angkat tegak lurus kali ini. Masuk. Sudah. Pindah poin 5-1. Dakan sementara. Bersihkan siap. Nenek saja tos. Namun kali ini ada Modin menguasai sepenuhnya. Abu ada Sedayu. Masih dapatkan kembali tos. Melapatkan open gear. Nyok. Dia. Oh, ho, ho. Masih ini lakukan kembali Yayan. So, pendek saja terima tos, angkat tegak lurus. Pukulan Tiger. Ambil begitu saja dengan mudah. Dan satu keberuntungan kembali di tangan Siget Ardian, pemain asal timnas. Namun kali ini jebolan dari Putra Bungsu Persija Jakarta. Tiga enam. Ambil sikit. Tujuh, tiga. Semakin jauh meninggalkan jarak aman. Ada Putra Vegas kembali. Beto. Angkat tinggi. Back attack. Dia masih dapat selamatkan kembali. Angkat di setengah. Tos. Angkat kembali. Nyong. Yang jindang 8-3. Technical. A time out. Kita kembali menuju di 8 pertandingan. 8-3. Bola dikuasai dari Putra Vegas. Urup ya. Masih lirik-lirik jelingat-jelinguk. Sudah dilepaskan terima pendek oleh Citan. Angkat kembali Citan. Asto. Ayo ngaku kok. Ayo kejujuran. Mau ada tajwid kok. 4-8 kembali. Sabrekan dari seorang juga mereka tos. Angkat jauh pendek. Terima umpan tinggi-tinggi lepaskan kembali. Masih dapat diulang untuk kali ini. Gambi guna.
Pola sementara bisa diambil dan dikuasai sepenuhnya dari waktu agung. Lakukan dengan sempurna. Kali ini dapat dikamar. Pendek saja ditipu. Namun basah selamat oleh Citang. Citang kembali oleh pemotin. Masih dapat diselamatkan Citang. Gibet-gibet. Bener-bener gak perumbang. Imas lakukan siom. Lakukan kembali. Satu tekanan atas. Pindah poin 9-6 Yunam. Otra Vegas. Milik Sencina. Ada sebagian Yogyak. Ya dan kembali gagal, namun kali ini tidak berhasil menyelamatkan motor dari pemain-pemain Putra Vega. Cheater sementara akan mengambil Simulton, masih menantikan. Lepaskan pukulan set pisau, akan tinggi tegak lu, dan kali ini dibiarkan saja keluar. Kali ini 8-9 beda tipis dengan skor 9-8-8-9. Cheater Helm jadi patos, lakukan angkat jauh dan masuk. Sabosir, pemain nomor punggung 3 asal Putra Vegas. Kita menantikan gerakan Sabosir bisa melampaui kembali. Lakukan jansut. Kali ini kegagalan dari serang Sabosir. 9-10 pindah poin di sana ada Yoga. Balikan mengambil motor. Lepas sudah, pendek saja, terima tos. Angkat tegak lurus. Nyok. Masih mampu diselamatkan namun gagal. Bola melintas ke jaring net lawan. Dengan demikian, poin 10-10 berbagi angka sama. Yoga, center pengumpan yang diusung dari waktu aku kembali, namun tidak diperbolehkan alias holding. Ya, play masing-masing. 11-10 Bali Yoga. Dimakan Malton, lepas satu bukan shock. Namun kali ini Ace. 12-10 berhasil untuk yang kesekian kalinya dari Yoga. Kembali pantulkan Malton, ambil napas sejenak, lepaskan bola. Oh, hampir saja dan pengamatan yang kurang baik. Ace yang kedua kalinya. Time break 13-10 Bicar salah 3. Kembali menuju 8 pertandingan. Masih bola dikuasai Yoga, pemain nomor punggung 4 asal Watu Agung. Menunggu dan menampakkan siapakah yang akan dituju. Bola sudah dilepaskan, pendek saja namun kali ini tidak terukur. Pindah poin 11-13 Menang kalah. Citra Vegas kembali. Lakukan shot. Dimatos, angkat ke tinggi. Satu variasi, namun kali ini tidak berhasil diselamatkan dari Putra Vegas. Dengan demikian 14-11 Oke. Dimasyo. Dimatos, angkat tinggi-tinggi. Lakukan satu spike. Dibiarkan saja. Ternyata keluar dari area pertandingan 15-11. 4 poin semakin menantikan yang aman ketertinggalan. Ada Sigit kembali, akan keluarkan bola. Satu dengan kutik. Goal. Yang kali ini satu colekan. Technical time out. Kembali menuju 8 pertandingan. Set yang pertama berlangsung sangat alot, sengit dan krusial. Nantikan kembali serang Botin. Siap. Umpatos, libero yang sudah ditunggu di sana belakang Siget. Yang jinglang, satu spike keras yang diyayutkan melalui tangan Siget. Pindah poin 12-16, 4 poin sementara. Kali ini semakin menepis angka ketertinggalan. Ada Yoga. Lagi. Bola dinyatakan keluar oleh wasit kedua. Manis. Hosan kembali shot. Pendek terima tos. Angkat jauh ke belakang. Gantikan Isdayu.
sedikit agak lamban untuk mengambil Molten tadi, namun berhasil membawa poin 17-13. Yayan, lakukan tos. Sedikit tersingkup-singkup. Umpan rahasia. Petuana sembir. Umpan tos kembali libero sangat taktis. Masih mampu diselamatkan, namun kali ini gagal untuk menyelamatkan si bola. 14-18 untuk Putra Vegas Sigi. Mardiansa lakukan show, namun kali ini keluar servis error. 19-14 Bali Sedayu. Pada siapa bola diberikan kali ini sudah dilakukan dengan sempurna. Angkat tegak lurus, lakukan kembali satu blok pertahanan kejauh ke belakang. Lakukan libero kali ini satu bola spek dari bola Putra Vegas. Vegas yang terlalu jauh. Ya, kembali satu bola Cita. Berhasil dari tangan Citeng. Saudara-saudara. 24-14 sementara Sedayu lakukan servis. Sedikit agak lemah dari satu penempatan bola tadi melakukan satu servis. 15-20 pindah poin untuk Las Vegas sudah dilakukan. Yang dituju di sana ada Yayan namun berhasil mengambil Molten. Untuk demikian kali ini pun poin 16-24 poin sementara untuk memperkecil angka ketertinggalan. Lakukan show. Angka di tangan Yayan. Yoga kembali Cita. Masih mampu diselamatkan. Umpan tos kembali lakukan. Apa yang terjadi di sana? Ada Yoga Cita. Masih dapat silakan kembali oleh pemain Sigit. Angka ketiga Cita. Satu tipu daya muslihat yang diajukan dari pemain-pemain Watu Agung. Gereng-gereng ya. Dimas. Ngidgom. Official. Angkat tos. Kembali tekanan. Mendobrak bahkan kali ini merujuk 22-18. Satu shot pendek saja tos. Bisa, bisa. Kali ini ada Samusir lepas counter bola jauh belakang di sana. Dinyatakan pelanggaran. Kembali dari seorang Samusir melakukan servis. Citek di sana. Kembali Citek. Masih ada Sedayu. Beto Citek. Sigit Adi yang kembali melakukan cipratan. Kembali kita menuju di lapangan pertandingan sementara. Bola dikuasai dari pemain nomor punggung 8 kali ini Puan Beto. Angkat ke belakang. Pucai saudara-saudara berhasil membabat kupet dari kemenangan 23-22. Ugot, ugot, orang lewat.
lakukan teknis. Satu penempatan bola kembali dilakukan satu back. Dinyatakan pelanggaran. Open. Satu shot kembali set point. Kritis krusial sekaligus angka 24-22. Jitem. Akhirnya pertandingan pijar salah tiga menyaksikan kontak grand final antara Waktu Agung Faisal di bola voli dari Putra Vegas. Set yang kedua akan segera kita mulai. Jalannya pertandingan diawali dari tangan pemain nomor punggung 2 Putra Vegas, kembali menurunkan satu tangan Yoga. Yoga kembali ada Yayang, belum berhasil menembus pertahanan dari Putra Vegas. 1-0 membuka jalan awal yang sangat sempurna. Kembali satu shot masih dapat diselamatkan oleh Jitek tadi. Kali ini ada Yayang. Beto libero dari tangan Beto tidak berhasil menyelamatkan dengan defense-nya. Untuk kali ini kembali 2-0. Lakukan servis. Ada Beto. Ada apa dengan satu libero ini seorang Beto? Kandungan model ye. Kembali 3-0. Beto kedua kalinya diselamatkan Beden. Akan kembali dari tangan Yayan. Satu spike kepada ada di tangan. Test ball nampaknya melalui tangan Sigit. Satu pukulan yang cukup tangguh dan kali ini poin. Ada jadi saya kok. Mau yang ini kosong. Mau yang ini. Satu shot kembali. Ada Beto. Siar kembali. Bola yang tidak dinyana-nyana dari Mahmud Gen. Sang tipu daya. Kembali Yoga. Pantulkan bantuan, lepaskan pukulan. Pendek saja, terima tos, angkat kembali. Tegak lurusnya kali ini, satu quicker. 5-1 kembali bola diambil. Satu shot sudah dilakukan. Beto kembali Madin. Cangkit cepat bangkitan kilat menyabar saudara-saudara. Mungkin pantulkan botol sejenak, lepaskan pukulan kepada siapa bola diberikan di sana. Ada Silver. Angkatkan dari Sikit yang dituju. Namun kali ini keras datangnya bola, namun dinyatakan keluar. Kembali Maudit 4-5. Shaw Patos tekan lurus. Shaw knocking out. Pindah poin 6. Sigit. Shaw pendek saja terima di tangan seorang Jitek. Jitek kembali open spike. Yayang tidak berhasil. 7-4. 5. 6. Sigit kembali lakukan dengan sempurna. Bola PA pendek saja diambil, bisa diselamatkan kembali. Devon Yudi Yuda Yuka Baduk berhasil menyelamatkan momen. Kali ini pun pindah poin. Yaya ambilkan mountain sejenak, bisa di dengan konsentrasi lepaskan pukulan, jatuh di pertahanan kembali. Angkatkan seorang libero tegak lurus di sana, satu pukulan namun tidak mampu diselamatkan oleh Agus Dayu. Dengan demikian technical time out 8-5. Baik, kita kembali menuju di 8 pertandingan pijar salah 3. Partai yang kedua ataupun set yang kedua sudah berlangsung kali ini dengan skor 8-5. So, ada Beto kembali angkat ke belakang. Paskan dari seorang tangan Jitek. 6-8. Sedayu melakukan satu servis. Bola pendek saja terima tos. Angkat tegak lurus. Kali ini pun Samusir kembali mengangkatkan bola kembali. Bola Jitek masih dapat diupayakan satu menyelamatkan rally yang panjang kali ini.
Namun kali ini satu kesempatan di Aceh satu pelanggaran. Ada apa hambaku? 96. Saya juga. Sabosir. Keluar dari tangan Cidek. 96. Oh, 106. Masih Sabosir. Pantulkan nonton, ambil napas, sudah dilepaskan, terima dengan mudah saja oleh Yayan. Yayan Yoga kembali Cidang di sana, satu pressing kembali dapat selamatkan namun tidak berhasil. Pindah poin 7-10. Dimas gagal serang Dimas. 11-7 untuk Putra Vegas kembali. Lakukan powdown akan diambil dengan satu nafas sudah dilakukan. Ada Beto. Satu sepanjang. Inilah satu-satunya makan yang paling ampuh. Lengganan Mbah Mudin. 8-11. Cita. Lakukan shot. Terima tos, angkat pendek saja, terima dengan baik, sempurna, di sangat sulit Sikir. Sikir pun melakukan satu jatuh bangun di tengah Beto. Beto kali ini pun bisa berhasil diselamatkan satu rally. Kali ini dia berhasil dijangkau oleh Beto. Dengan demikian, pindah poin. 12-8. Dirabung ini, dengan set loro. Servis shot, Sedayu. Kurang beruntung dari kontrol serang Sedayu. 13-8. Akademi angka yang diperoleh dari pemain-pemain asal Putra Vegas kali ini meninggalkan dari satu lawannya di sana. Ada Sedayu. Kembali Beto. Bola melambung tinggi. Terima dengan mudah saja. Umpan satu tekanan datang kembali. Akan sikit. 14-8. Lakukan konsentrasi penuh di tangan serang Citek. Angkatkan kembali Yayat. Satu penempatan yang sangat taktis. 9-14. Yoga center pengumpan yang diusung dari Putra dari Watu Agung sudah dilakukan dengan apik. Tipis saja bola dilakukan dengan satu penempatan bukan cair. Akan satu pressing bisa disanakan bola jauh ke belakang di sana. Masih diupayakan oleh Yayan. Yayan kembali. Akan satu tekanan dari Putra Vegas bukan. No. Test ball. 3 poin 15. Ono Yosar, bos. Putra Vegas kembali akan mengambil Simbolton. Sudah dilakukan, ada Beto. Oh, Padiang Jinglang Babodin. Babodin pantul-pantul Bolton. Ambil napas sejenak, lepaskan jam set service shot. Angkat tinggi, tegak lurus di sana. Satu pukulan, namun menembus pertahanan blocker dari seorang Sedayu. Dengan demikian technical tap out. Kembali kita berada di satu pertandingan set yang kedua di mana babak grand final dialamkan dari kedua tim yang berbeda. Kali ini akan jauh ke belakang, masih dapat diupayakan serangan tangan Yoga. Kembali Dimas, namun free ball kali ini dipertahankan, kembali dipertahankan dari pemain-pemain Putra Vegas. Hayu. Ya, lanjut mesti kemugi.
Pancak, bari ki berkatan iki punggahan. Iya. Iku berkatan yo nonton kok. Les. Nonton boleh tempemu mana meneh, Mbak. 19 kembali dari serang Yayat akan melakukan servis. Ah, gagal kali ini dari tangan Sigit. 12-19 masih berikan kembali dari serang Yayat. Lakukan dengan satu shot di tangan kembali, satu tekanan. Samusir. 20-12 Bola diterima dengan mudah saja Sedayu. Masih upaya diselamatkan jauh ke belakang di sana. Berhasil kembali bola didapatkan. Nah, game rolas. 21-12 Kendati pun set yang pertama Watu Agung sudah unggul. Wohohohoho. Sayang disayang kali ini Dimas, kamu berhasil. 13-21 Umpan tos, satu spike, masuk. Lagi-lagi pindah poin. 22-13 jauh meninggalkan sementara di set yang kedua, di mana Watu Agung sudah unggul 1-0 dalam skor 25-23 dengan angka psikologis. Namun kali ini dari tangan Jiteng. 14-22 Lapangan yang memang sudah menjanjikan ataupun sudah fit untuk diperbolehkan untuk jatuh bangun. 23-14 Alisha dari tangan Yayan nampaknya kali ini sedikit agak tergesa-gesa. 15-23 Citem pemain nomor punggung 1 asal Watu Agung lepaskan serve shot, terima dengan mudah namun kali satu keberhasilan back cepat menjaga saudara-saudara. 16-23 Masih kita menantikan dari serang Citeng. Konsentrasi dengan penuh. Ambil, lesuangkan siap. Bisa di cover. Satu penyelamatan. Kembali data pelan. Bola cross kali ini. Bucin lambat. 11-1 penempatan. Apa yang terjadi di tangan Beto? Set point. 24-16 Akankah bisa menutup set yang kedua ini sudah barang tentu dengan semakin perketat penjagaan pelan angka, bahkan berbagi angka sama. Namun sebaliknya kita tunggu saja Modin dan kawan-kawan masih tetap dan keluar nampaknya masih belum beruntung. 17-24 masih mempertahankan di set yang kedua kali ini. Ada Yoga lakukan shuffle, shuffle angkat sisa kembali, tabrak tegak lurus, larikan bukan, namun lagi-lagi pelanggaran. 18-24 Yoga lakukan servis shot, jatuh pertahanan kembali. Oh, gencing. 19-24 semakin mendekati. Ya, angka Yoga. Slotkan yang sangat jitu. Masih dapat